kebencian berdasarkan SARA dan atau penistaan agama. Kemudian dasarnya adalah laporan polisi nomor LP garing B garing 0568 garing 9 Romawi garing 2022 Bareskrim Polri tanggal 29 September 2022. Kemudian pasal yang disangkakan yaitu pasal 156A huruf A KUHP tentang penistaan agama, pasal 45A ayat 2 yunto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tentang ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian pasal 14 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana tentang penyebaran pemberitaan bohong sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat. Adapun sebagai tersangka, yang pertama adalah SNR dan yang kedua adalah BTM. Kemudian penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, yaitu sebanyak 23 saksi dan saksi ahlinya sebanyak 7 orang. Adapun barang buktinya adalah satu buah flash disk. Selanjutnya, screen capture dan 2 lembar screenshot postingan video. Mungkin itu saja rekan-rekan yang bisa kami sampaikan. Nanti apabila ada perkembangan lebih lanjut akan dilakukan update. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi mereka tetap diperiksa. Kemudian untuk statusnya nanti apakah ditahan atau tidak, pasti akan kita sampaikan update-nya jika ada perkembangan lebih lanjut. Ya, teman-teman mungkin itu saja.